Oke, bro and sis. Nih, kita udah sampai di venue nih. Hari kedua kita ngeset di Plaza Surabaya. Nih, hari kedua juga kita di Surabaya. Posisi udah 80% lah itu. Karena set up posisi 80%. Sisi sudah 80%. Kayaknya kalau LED mah udah mantap, udah tinggal naik genset, udah cek nyala. Sisi sudah 80% lah ini, siap. Tuh bosnya tuh Mr. Oji. Oh, udah tangannya gitu-gitu. Audio juga udah naik itu masuk. Bro ya, ini hari kedua nih kita ngeset. Kayaknya malam ini mau ada GR. Insyaallah acara berjalan aman. Bismillah. Memang panasnya luar biasa ini. Langsung set tim. Tim langsung set. Kita udah ready ngeset. Jet black. Ini di parkiran Plaza Surabaya. Nah, posisi di belakang panggung. Lag ini mah tinggal naik doang, tinggal naik aman. Udah cek link, nyala lampu. Bismillah. Oke, lady. Lagi mau set up di FOH, para kru mau set up di FOH, boleh masang lampu juga di atas, dimasang lampu di atas. Oh, nih jarak FOH ke panggung ini pendek nih. Beda sama yang kemarin-kemarin. Pendek jaraknya. Ini cuma berapa meter ini. Kita lihat Mr. Evi lagi nge-set showroomnya. Berarti kita nggak pakai V8 kan? Biasanya kita pakai V8. Cuman yang di sini enggak pakai V8 gitu. Nah, V8-nya ada masalah, ada trouble V8. Terus aing nyamperin LED yang lagi digantung kan? Gantung sama di tenda terapung satu. Aing samperin. Hitung matanya. Pas itu sampai 1.4 audio. Rencananya buat Mr. Grandma buat lighting. Iya, cara di sini. Pertama kan memang
Sekarang kita lihat ke atas yuk. Lihat di atas sepoa. Dan apa lagi pada ngeset. Ini pasang lampu. Yang ini polo nih. Polo. Nah, jadi mulai nyala. Lampu juga udah mulai nyalain. Lighting udah nyala. Di proses ngeling. Itu bagas. Ini mereka lagi proses ngeling. Ngeling itu artinya nyamakan lampu sini dengan di mixer di FOA. Ngeling lampu lighting. Disamakan biar ngedereknya dari mixernya pas. Pak, proses ngeling mereka. Ini kalian proses ngeling. Sinyal pilar, check in. Kenapa gas? Ngecek sinyal doang. Kata Evi, cek sinyal pilar. LED juga udah mulai nges. Cek nyala. Oh, udah nyala tuh LED, baru separuh. Ya, kita lihat proses anak-anak lagi ngelingnya nih. Kita ke atas ya. Bro yang sos, kita lihat proses anak lagi ngeling. Sama sekalian kita lihat anak-anak LED lagi cek nyala juga tuh nih. Lagi proses ngeling nih anak lagi. Samain posisi ini, samain sambil dinaikin juga intinya. Ini lagi diapain nih, Tin? Lagi ngeling sih. Vendor, iya, ngadres bang. Hah? Ngadres. Lagi ngadres bang. Ngadres. Disamain. Biar di FOA sana kan mixernya tuh biar pas adresnya. Ngadres namanya. Channelnya berapa bang? 35 ya? Channelnya harus sesuai dengan yang di mixer sana di FOA. Sama. Kalau udah selesai sama, ntar tinggal kita naikin ke atas. Karena posisinya harus di atas. Terek. Posisinya harus di atas. Nanti
kita lihat yang di sana tuh, yang di Evo prosesnya juga adresnya pakai Grandma. Nah, nanti kita ke sana kita lihat ya, nanti kita lihat prosesnya yang di sana. LED juga udah mulai cek nyala. LED mulai cek nyala. Mau ini cek nyala yang sisi kanan sisi kiri juga. Udah harus ready karena nanti malam mau ada siar. Oh, LED-nya udah siap. LED udah siap nyala. Wah. Lampu juga udah. Lightingnya. Ntar kita lihat di Evoha ya. Mereka lagi ngeset resolumnya sama lightingnya di Grandma-nya lagi di set juga. Nanti kita ke Evoha. Kita lihat di sini dulu nih. Nggak ada. Cek yang kabel-kabelnya, dicek semua. Kalau udah oke semua dinaikin baru lampunya. Kalau udah oke semua nih, adresnya, linknya udah oke baru dinaikin. Oke, sekarang kita ke Evoha. Kita lihat mereka lagi ngeset resolum sama Grandma nih. Oke. Okay. Wah. Yang mana kok? Mereka lagi pada ngeset. Mereka lagi pada ngeset. Yang apa? Yang E. Yang apa? Yang apa? Mereka lagi ngeset LED-nya resolum. Resolum biar tampil di sana. Yeah. Gini nih kesibukannya nih, kesibukan Evoha. Cek nyala sebelum. Tapi mau kata apa gitu, Gung? Semester bisa. Belum acara mulai, cek nyala. Besok acara. Sekarang. Belum setting kan? Gua pas dulu. Saya sih nyala sih. Bila gini. Nah, kalau ini Grandma 3 nih buat lampu. Mr. David. Bagi ngecek Mr. David. Cek nyala. Mr. David namanya. Sama Mr. Suheli. Cek apa dicek? Cek Mr. David sama Mr. Suheli. Kalau ini Mr. Epi. Dewanya LED. Ini mau harap ya. Ramai sekalian. Ini pakai nih. Ya itu. Apa ya? Biayain apa sih Tommy depan. Lewat kiri, depan. Lewat kanan, barat. Yang ngeling. Nah, mana yang sini? Yang depan. Yang depan.
Ini tetap mati ya, Pit? Dari gimana Mr. Sueli? Alhamdulillah aman. Mantap. Dua kota gak pulang-pulang. Sempak banyak kakenya. Kalau lo gas, sempak lo gimana gas? Gue mau nyuci, sorry. Oh nyuci. Emang dia? Bewok aja banyak. Lah, yang penting mah emang banyak lah gue mah, gue ngomong. Nih, kumapa ini, Mak? Ini goreng, Lin. Mangel, ayah. Spilot. Ayah, ayah, ayah. Pak Erol datanya cukup, kan, ya? Maksudnya? Buat nge-update resolum ini sama resolum di sana. Minta update. Oh, minta update? Cukup, itu kan masih ada sisa, sisa 900-an kalau salah, ya? Pokoknya asal-asal bagus ya jaringan ini yang gue nggak ngoprek ke kulat tapi apa tapi ya Bronzes. Nah ini sekarang lagi proses naikin lampu, mereka udah ngadres, udah ngeling, udah oke. Sekarang lagi proses dinaikin, lagi dikerek pakai takel, dinaikin biar sampai nempel di atas, dinaikin karena udah semua udah proses, udah oke, udah address-nya udah oke, link-nya udah oke, ini tinggal dinaikin. Itu mereka lagi proses naik. Mereka lagi proses naik. Lagi dinaikin. Lagi dikerek. Mereka lagi proses naik nih, karena ngadres, ngeling udah oke, jadi tinggal naik sampai nempel ke atas. LED juga udah mulai nyala itu, LED udah mulai nyala. Lampu yang belakang udah naik, lampu yang belakang, tinggal yang tengah sama yang ini nih. Yang depan juga udah proses ngadresnya sama ngelingnya udah oke. Yang lagi ngerek, Apip, Rapip, Muktin, sama Tahrul. Nah itu bos kita tuh, lagi slow dia. Oh, kita tuh Mr. Rozi. Naikin terus, naik terus. Dari jauh kelihatan, naik. Oh, nanti sampai nempel di sini, di rigging atas itu. Nanti baru diikat. Nanti habis itu naik, yang ini yang depan juga naik. Mudah-mudahan lancar semuanya.
guys, udah hampir 2 hari kita ngeset. Terus menempel. Nah, yang atas juga udah mulai nyala juga nanti. Najis lagi rapin kabel. Mas Najis lagi ngerapin kabel. Oh, terus rapi, Najis. Nah, yang wing juga udah menyala nih, LED yang wing. Oh, LED yang wing, yang wing kiri udah mulai nyala. Ujungnya udah oke, yang ini udah oke ya guys ya, pokoknya tim kita udah mantap. Talk chair, tim Lemon ID tuh talk chair. Good night terus. Good night. Oh, nah, yang sana juga tuh LED mulai dinaikin juga kan? LED sana udah mulai dinaikin. Wah, LED sana udah mulai dinaikin juga. Menyala juga dia. Terus naik tuh. Ini udah 90% kita nih. Tanah juga naik. Nah, ini sebentar lagi dinaikin juga. Nah, itu mau dinaikin juga itu. Naikin. Mulai dinaikin. Karena takelnya pendek, jadi mereka naikinnya dari situ. Kalau yang standar yang normalnya itu harusnya takelnya di bawah, naikin dari bawah kita. Ini kru harus naik-naik ke atas. Padahal ini kejadian ini udah dari waktu Solo. Kita udah minta takel yang normal, tapi tetap aja dikasih takel-takel yang kayak begini. Ya, kru harus naik, mereka harus naik-naik ke atas. Harusnya normalnya nggak seperti ini. Karena kan resikonya kan bahaya juga resikonya nih. Oke, resikonya. Nah, ini udah mulai dinaikin yang depan. Yang depan udah mulai dinaikin. Nanti diukur sama yang sana tuh. Posisinya nanti nge-trap begini dia. Disamain sama yang posisi yang tengah. Ini udah mulai dinaikin lagi nih. Yang depan. Keren deh tim Lemon. Tim Lemon keren. Wah, itu udah mulai dinaikin deh. Udah dinaikin. Oh. Mantap. Ini bagian kelistrikan nih. Mr. Saripudin. Kita naikin yang tengah, yang depan. Ayo, mulai naik.
Tantar dulu katanya. Yakin lah, harus yakin, masa gak yakin? Emang kenapa, Haji? Warna belang, jadi warna satu blok. Mana dia? Mana warna yang mana? Ya udah, coba nanti aja. Yang mana? Gak. Di tengah-tengah tadi sini nih. Tapi gak kelihatan ya? Kalau ini gak kelihatan. Coba ganti itu. Biar kelihatan, biasanya kalau warna-warna cerah deh. Baru kelihatan dia. Oke, bro and sis, udah jadi nih. Udah ready. Udah tinggal jalan besok acara. Udah ready ya bro. Udah oke semuanya. Tinggal besok acara. Udah LED udah oke. Lampu udah oke. Semuanya udah oke. Tinggal besok acara ya. Alhamdulillah tim dengan kerja kerasnya sudah jadi. Tim dengan kerja kerasnya sudah jadi nih guys. Jadi semuanya udah oke. Tinggal lanjut acara ya. Tuh, bismillah. Besok acara start jam 4 sore. Oh. Yang wing LED-nya udah oke. Yang di stake juga udah oke semuanya. Lampu kita juga udah oke. Oke semua. Yang di FOH juga udah oke, udah ready, udah siap semua. Nih, acara jam 4 sore. Ini lokasi di Parkir Timur Plaza Surabaya. Ini kelar, next acara di Jakarta. Rencana di Jakarta, rencananya di Parkir Timur Senayan. Rencananya ya guys, rencananya Parkir Timur Senayan. Oke ya guys, kita tunggu acara besok.